Dina, Berbicara Rumah, Finalis Miss Indonesia 2015.
Riau. Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Utara. Sumatera Barat. Sumatera Selatan. Sumatera Utara. The best of yourself. Menjadi yang terbaik merupakan tantangan bagi wanita masa kini, bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga menjadi yang terbaik bagi orang-orang di lingkungan sekitar mereka. And tonight, 34 beautiful women from all over Indonesia will be competing to win the crown that is mostly wanted by all the women in Indonesia, and it is Miss Indonesia's crown. They will show not only their outer beauty, but also the inner beauty. The question is, who will be crowned as Miss Indonesia 2015? Langsung dari Holde 2 Kemayoran, Jakarta, nama saya Robby Purba, and my beautiful partner, Amanda Zevanya. Dan inilah Malam Puncak Miss Indonesia 2015. But Robby, first of all, let me welcome our distinguished guest of honor for tonight. Here with us, Mrs. Julia Morley, as founder and chairman of Miss World Organization, along with Mr. Stephen Douglas Morley. Welcome to Indonesia again. And of course, our special guest for tonight. Yes. And she is the most beautiful girl in the world. The one and only Miss World 2014. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for Rollins Rose. Welcome to Indonesia, Rollins. Hope you enjoy it. Dan tentunya Robby, satu lagi wanita cantik di sebelah Rollins Rose, ada Miss Indonesia 2014, Maria Rahajeng. Selamat malam, Maria. Robby dan juga hadirin sekalian, saya yakin sekali bahwa seluruh finalis Miss Indonesia 2015 malam hari ini sudah siap untuk memberikan penampilan terbaik mereka, the best of themselves. Dan rasanya kurang semangat jika kita belum mendengar tepuk tangan dan teriakan yang meriah dari para pendukung, yang mana pada suaranya? Dan tentu saja malam hari ini ke-34 finalis telah membuka acara dengan sangat meriah. Yep. Mereka menari dengan sangat indah dan luar biasa, tentu saja dengan balutan yang sangat penuh dengan nuansa etnik Indonesia. Betul. Membuat acara malam hari ini semakin meriah saja. Dan Bapak Ibu hadirin yang telah hadir pada malam hari ini, untuk memberikan semangat tersendiri bagi ke-34 finalis pada malam hari ini, boleh berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Terima kasih. Dan juga di malam puncak kali ini ada banyak sekali kejutan yang sudah dipersiapkan dan akan diberikan bagi kita semua malam ini. Selain tadi telah dibuka dengan tarian yang ditarikan oleh para finalis Miss Indonesia 2015. Dan tadi juga sempat diputar untuk pertama kalinya sebuah lagu yang sungguh indah, ciptaan Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Terima kasih Ibu. Dengan judul Kuukir Prestasi Dunia Untukmu Indonesia. Lagu ini khusus dibuat oleh beliau untuk Miss Indonesia. Dan saya juga kagum banget ya Robby melihat
kecantikan dari ke-34 finalis Miss Indonesia 2015 ini mewakili Indonesia dan tentunya sangat jelas terlihat karakter young, modern, energetic, beauty and elegance. Dan pastinya kecantikan para finalis Miss Indonesia 2015 malam hari ini dipersembahkan oleh Sari Ayu Color Trend 2015 Inspirasi Papua Official Makeup and Hairdo Miss Indonesia 2015. Yes, and speaking of natural beauty, kecantikan alami para finalis juga turut didukung oleh Nourish Skin. Pancarkan pesona kulit cantikmu. Dan karantina Miss Indonesia 2015 bertempat di Best Western Kemayoran Hotel, yang merupakan hotel MICE berbintang 4 dengan standar internasional, yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berbisnis maupun berlibur. Lokasi hanya 5 menit saja dari J-Expo dan juga Ancol. Dan khususnya sekarang untuk Anda yang ada di rumah, jika Anda ingin mendukung Miss jagoan Anda atau favorite Anda menjadi Miss favorite pada malam hari ini, caranya gampang sekali. Ketik saja SMS dengan format MI spasi provinsi yang Anda dukung dan kirim ke 96288. Saya ulangi sekali lagi, ke 96288 dan formatnya adalah MI spasi provinsi yang Anda dukung. Please vote as many as possible before the line is closed. That's right. Dan setelah tadi kita juga berkenalan dengan ke-34 finalis Miss Indonesia 2015, kita juga akan berkenalan dengan orang-orang yang malam hari ini bertugas untuk memberikan penilaian mereka bagi masing-masing finalis. Langsung saja berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketua dewan juri kita, Ibu Liliana Tanusudibyo. Selamat malam Ibu. Ibu Liliana Tanusudibyo selaku founder and chairwoman of Miss Indonesia Organization. Selamat malam Ibu Liliana. Telah hadir juga bersama dengan kita Ibu Wulan Tilar selaku Vice Chairwoman of Martha Tilar Group. Selamat malam Ibu Wulan. And also I would like to welcome Mrs. Nur Nail Traffic as the spouse of Ambassador of Norway. Good evening, ma'am. Dan berikan juga tepuk tangan untuk Bapak Peter F. Sairang, seorang penata rias wajah dan rambut yang sudah tidak asing lagi namanya di telinga kita. Selamat malam Bapak Peter. And last but not least adalah seorang aktor bintang dalam dunia pertelevisian dan juga entrepreneur. Dan juga salah satu juri yang menjadi juri pada saat saya Miss Indonesia dahulu tahun 2011. Selamat malam Bapak Ferry Salim. Saya ucapkan selamat bertugas kepada dewan juri kita malam hari ini. Dan boleh dong sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk dewan juri kita. Now Amanda Giovanni, I'm standing before the judges. Tentu saja saya ada alasan tersendiri mengapa saya berada di sini, karena ingin ngobrol sedikit dengan Ibu Liliana Tanusudibyo sebagai dewan juri dari Miss Indonesia 2015. Ibu, tadi ke-34 finalis telah membuka acara dengan sangat luar biasa dan mereka sangat cantik sekali dan mereka bangga menunjukkan rasa cinta mereka terhadap budaya dan juga keragaman Indonesia, mengenakan pakaian yang dibalut dengan tradisional juga dan ada nuansa etniknya yang merupakan tenun rang-rang dari kepulauan atau mungkin pulau Nusa Penida Bali, Ibu ya. Sebenarnya kalau misalkan kita ingin bertanya kepada Ibu Liliana Tanusudibyo tentang bagaimana cara finalis ini biar bisa lebih mendalami lagi, lebih cinta lagi dengan budaya Indonesia, apa yang mereka harus lakukan, lalu ada kriteria yang lebih gak Bu agar kita bisa lebih matang lagi, lebih lebih luar biasa lagi untuk menjelang Miss World 2015 ini. Saya persilakan Ibu. Ya, tentunya untuk menghargai budaya kita Indonesia itu sudah ditanamkan sejak kecil seharusnya. Dan untuk para finalis sendiri kita memberikan bimbingan, arahan dan juga pelatihan-pelatihan tentunya yang related to nilai-nilai budaya kita Indonesia. Dan khususnya untuk kualitas yang harus kita jaga ke Miss World, kita harus punya rasa percaya diri yang tinggi untuk melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Liliana Tanusudibyo. Rasa percaya lebih lagi Ibu ya untuk mewakili Indonesia. Oke, dan sekarang untuk Anda semua, special you all women in Indonesia, bersiaplah untuk mesmerize karena akan ada dua pria dengan suara yang merdu mengiringi juga kedatangan dari ke-34 finalis Miss Indonesia 2015 bersama dengan pemain sinetron 7 Manusia Harimau dan juga Jakarta Love Story. Singing a song from One Direction, Still My Girl, ladies and gentlemen, please welcome Judika and Firza. Enjoy.